Performa merosot di musim ini, sinyal Arema FC rombak besar-besaran komposisi pemain di Liga 1 2024. Performa kurang baik di musim ini tampaknya menjadi catatan oleh manajemen Arema FC untuk memperbaiki diri pada musim kompetisi mendatang. Bahkan manajer Arema FC, Wibi Dwi Andrias, memberi sinyal bakal melakukan perombakan skuad untuk kompetisi Liga 1 2024 mendatang. Tak tanggung-tanggung, hanya sekitar 50% pemain yang akan dipertahankan untuk kompetisi mendatang. Sementara sisanya, Arema FC bakal melakukan belanja pemain untuk memantapkan tim untuk musim depan, yang mungkin sekitar 50% lah yang kami pertahankan. Intinya ke depan ingin lebih baik, kemarin-kemarin buat pengalaman saja, ucapnya kepada suryamalang.com, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Beberapa pemain Arema FC yang kemungkinan bakal dipertahankan ialah pemain-pemain yang berasal dari Malang. Kemudian pemain muda seperti Arhan Fikri juga bakal dipertahankan oleh Arema FC, karena masih memiliki kontrak jangka panjang. Sementara untuk pemain asing, Wibi Dwi Andrias juga memberikan sinyal masih ada yang dipertahankan. Kemungkinan ada yang dipertahankan, tapi kita lihat nanti dulu ya, ungkapnya. Arema FC dikabarkan rekrut mantan pelatih Persebaya. Performa Arema FC yang tak kunjung meningkat dalam dua musim terakhir ini membuat manajemen Arema FC bergerak cepat untuk melakukan pembentukan tim untuk Liga 1 2024. Rencananya, tim Arema FC akan segera dibentuk, dengan menentukan lebih dulu pelatih kepala yang akan menahkodai Dendi Santoso dan kawan-kawan. Hingga sampai saat ini belum ada informasi resmi terkait siapa yang menjadi pelatih Arema FC untuk musim kompetisi tahun depan. Pelatih Widodo Cahyono Putro menyampaikan bahwa tugasnya bersama Arema FC selesai sampai musim kompetisi 2023-2024 berakhir. Manajemen Arema FC pun akhirnya bersuara terkait kursi kepelatihan di tim Arema FC ini. Akan tetapi, manajemen tak ingin buru-buru merilis siapa yang nantinya bakal menjadi pelatih kepala. Pelatih kepala Arema FC rencananya bakal segera diputuskan sebelum nantinya pembentukan tim dimulai. Persiapan kami untuk pelatih ini sudah kami lakukan jauh-jauh hari, bahkan pada April kemarin kami sudah melakukan meeting kecil. Siapa yang nanti akan menjadi pelatih kita lihat nanti, pasti akan kami rilis, ucap General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi kepada suryamalang.com, Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Meski belum memutuskan siapa yang akan menjadi juru taktik di tim, namun isu bursa transfer pemain di tim Arema FC bergeliat cukup deras di jagat maya. Beberapa nama pemain asing dan lokal dikaitkan oleh tim berjuluk Singo Edan ini. Begitu juga untuk kursi pelatih, sudah ada nama-nama pelatih yang dikabarkan sudah mendekat ke tim Arema FC. Seperti Aji Santoso yang pernah menukangi Persebaya Surabaya, dan Widodo Cahyono Putro. Manajemen Arema FC menargetkan tim sudah mulai kebentuk pada akhir Mei tahun 2024 nanti. Harapan kami di akhir Mei tahun 2024 nanti tim sudah mulai terbentuk, tentu saja pelatih dulu yang kami tentukan sebelum pembentukan tim ini dimulai, katanya. Di sisi lain, Aji Santoso dan Widodo Cahyono Putro menjadi dua pelatih lokal yang kini didekatkan kembali dengan Arema FC. Bahkan Aji Santoso sempat melakukan pertemuan dengan sesama pemain Arema di era Galatama ketika menonton pertandingan Liga 3 antara NZR Sumbersari FC versus PS Talenta Banua di Stadion Gajayana, Kota Malang, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Saat disinggung terkait kursi kepelatihan untuk musim depan, Aji Santoso tidak mau berkomentar banyak. Dia hanya menjelaskan kalau posisinya di kursi pelatih sudah aman. "Kalau untuk itu nanti saja, tapi saya sudah aman kok," katanya sambil tertawa.